Adab bertamu. Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu. Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk dan berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai hey, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu" Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu kerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang tiga waktu privasi di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya kecuali setelah minta izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman," Hendaklah budak-budak, lelaki, dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah salat Isya. Itulah tiga waktu membuka aurat bagi kamu. Ketiga, dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Biasakanlah saling memberi hadiah." niscaya kalian akan saling mencintai. Keempat, duduklah di tempat yang disediakan oleh tuan rumah dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah orang itu duduk di tempat duduk yang khusus dimiliki oleh tuan rumah kecuali jika ia diizinkan. Kelima, berusahalah untuk selalu menjaga pandangan selama bertamu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dia mengetahui mata pengkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya. Dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah. Dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Berlama-lama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam firman-Nya yang artinya, "Jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan." Ke-8. Jika tamu butuh untuk menginap, dia hanya punya hak untuk dijamu selama tiga hari. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Kewajiban menjamu tamu hanya berlaku tiga hari. Lebih dari itu, statusnya hanya sedekah untuk tamu." 9 jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah ketika Anda menyantap hidangannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, "Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum, lahum warhamhum." Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. yufid.tv